Okay, jadi gini, kenapa SEO di era sekarang itu sangat penting banget? Nah, buat yang belum tahu SEO itu apa, SEO itu adalah search engine optimization. Yang berarti apa? Kita mengoptimasikan web kita, web bisnis, itu ke dalam mesin pencari. Nah, mesin pencari ini kan ada banyak ya, ada Bing, ada Google, ada DuckDuckGo, ada Yandex, dan lain-lainnya. Betul ya? Nah, dengan kita melakukan optimasi website bisnis kita ke search engine atau mesin pencari, otomatis visibilitas web kita itu akan terlihat oleh calon konsumen dengan kata kunci tertentu, ya. Nah, sebagai contohnya gini deh, gampangnya, lu nggak mungkin nyari sesuatu itu di sosial media, betul nggak? Pasti yang lu cari adalah di search engine. Kayak misalnya lu mau cari, misalnya toko sepatu, misalnya di Indonesia atau toko sepatu di Jakarta, lu mungkin nggak nyari di sosial media, nggak mungkin kan? Lu pasti cari di Google, kalau nggak di Bing, ya kan? Nah, sama. Sekarang bayangin, kalau misalnya lu optimasi web lu dengan SEO, dan ketika orang cari toko sepatu Jakarta dan web lu ada di halaman pertama, 10 besar aja, nggak usah halaman 1, ranking 1 lah, 10 besar aja, lu kebayang nggak berapa banyak calon konsumen yang datang ke web lu dan kemungkinan terjadi konversi penjualan itu akan lebih besar. Nah, sayangnya banyak yang belum aware nih, ternyata SEO itu penting loh. Kebanyakan apa? Mereka buat web untuk bisnis, toko online, company profile, yang kemudian dibiarin aja begitu. Nah, itu sayang banget. Kalau misalnya saja bisa dioptimasi dengan baik, maka kita nggak harus bayar iklan lagi. Maka lu nggak harus bayar iklan lagi, lu cukup berlomba-lomba untuk bisa masuk ke halaman 1 dengan berbagai macam strategi SEO, dan lu bisa menang di pasar itu. Kalau mindsetnya gini, kalau misalnya ada yang sekali investasi atau investasi yang lebih murah dan mendapatkan hasil yang berlipat-lipat ganda secara organik atau tanpa bayar iklan, why not? Kenapa tidak? Nah, itu pemahaman SEO yang kebanyakan belum apa ya, kebanyakan pemilik bisnis dan perusahaan tuh belum aware di area situ.